Seluruh rakyat perlu menyokong penuh usaha Perdana Menteri memartabatkan bahasa kebangsaan di peringkat antarabangsa. Sekaligus menonjolkan lagi identiti Malaysia di pentas dunia menerusi pemakaian busana tradisional negara. Wartawan Ravin Sanmugam ada butirannya. Namun, kita harus melakukan bersama-sama seperti sebuah keluarga besar, keluarga dunia. Menurut Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dato' Dr. Mohd Ekwan Turiman, karisma yang ditunjulkan Dato' Sri Ismail Sabri pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-77 di New York 24 September lalu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat dunia. Malaysia perlu mencontohi dan merasa bangga untuk menggunakan bahasa Melayu seperti pemimpin China, Jepun dan Korea Selatan yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing di persadah dunia. Jangan sesekali kita lupa bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca dari abad ke-7 hingga abad ke-19 serta menjadi bahasa utama perdagangan pada ketika itu. Lebaran sejarah ini membuktikan bahawa bahasa Melayu memang nyegah di persada antarabangsa suatu ketika dahulu. Sejarah telah membuktikan bagaimana bahasa Melayu telah berjaya menyatupadukan rakyat apabila ianya diangkat sebagai bahasa kebangsaan pada tahun 1963. Semasa kerajaan memulakan usaha untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum di negara ini, sikap berani Perdana Menteri untuk berucap dalam bahasa kebangsaan turut meletakkan satu penanda aras yang tinggi dalam mempertabatkan bahasa Melayu. Kita saja sebenarnya yang malu dan segan untuk bertutur dalam bahasa sendiri dalam khalayak antarabangsa. Apa erti keluarga Malaysia kalau identiti sendiri perlu disorokkan? Masyarakat perlu memahami konsep sebenar di sebalik konsep keluarga Malaysia yang diperjuangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ucapan pemimpin nombor satu negara dalam bahasa Melayu di peringkat antarabangsa turut menerima pujian ramai di media sosial. Pada masa sama, kerajaan disaran meningkatkan usaha penggunaan bahasa kebangsaan di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Saya rasa inilah masa untuk kita untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Bagi saya adalah wajar para pemimpin kita untuk menggunakan bahasa kebangsaanlah, sebab bahasa kebangsaan adalah bahasa rasmi negara kita, dan kalau kita tak hargai, siapa lagi nak hargai bahasa kita? Dalam masa yang sama dia mempopularkan kita punya bahasa kebangsaan. Yang penting sekarang kita jangan segan, sebab bahasa kita adalah kebanggaan kita. Betul? Sepatutnya memang kita kena dahulukanlah bahasa kita kepada keluar, supaya orang nampak kita punya bahasa kita ni lagi lebih lebih tinggal kena tonjolkanlah. Dia bolehlah mempromosikan bahasa kebangsaan kita kepada warga antarabangsa. Jadi saya berharap para pemimpin lain bolehlah mencontohi teladan Perdana Menteri kita sebegini. Seletus bedil berbunyi, mencelur ikan dalam laut, berkokok ayam dalam hutan. Kepimpinan pelbagai peringkat yang mengutamakan bahasa Melayu menjadi titik mula untuk mengembalikan keunggulan bahasa kebangsaan kita. Ia sekaligus memberi motivasi kepada kita sendiri untuk menggunakan bahasa Melayu di semua platform. Ravin Sanmugam, RTM.